Ya sama seperti kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga minum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menikah dan memiliki putra atau anak turunan. Maka dari itu ahbati fil Allah wa iyyakum. Insyaallah bi idznillah azza wa jal, pada tadabbur kali ini kita akan membahas sebuah contoh sifat yang biasa kita rasakan dan hal tersebut ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ini adalah buka uhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangisan beliau, tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau rasakan, yang pernah beliau Alami, namun kita harus pelajari apa penyebab beliau menangis, apa penyebab beliau bisa mengalami hal ini, tentunya karena satu sebab, sama seperti kita sekarang. Ada orang yang menangis karena mungkin dia tidak mampu untuk melakukan satu hal yang ia cita-citakan. Ada orang yang menangis. Karena dia pernah bersedih Bisanya pernah diejek Atau pernah dipukul Atau pernah hatinya disakiti Atau pernah mungkin didolibi Tangisan beliau ini Tangisan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Tangisan beliau Beliau alami disebabkan karena beberapa hal Kita angkat-angkat kita akan angkat satu penyebab kenapa beliau bisa menangis? Salah satu penyebabnya adalah beliau pernah menangis saat mendengarkan bacaan Quran dari salah satu sahabat beliau yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taalaan. Rasulullah pernah mendengarkan bacaan Abdullah ibn Mas'ud dalam satu hadis dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li berkata kepadaku kata Abdullah bin Mas'ud Rasulullah berkata kepadaku Iqra alayya bacakan kepadaku Al-Qur'an Kemudian Abdullah bin Mas'ud menimpali Akra'u alayka wa alayka unzil Ya Rasulullah, Bukankah, Apakah aku membacakan kepadamu Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu telah turun kepada dirimu? Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung mendengarkan bacaan Al-Quran dari Jibril Salam. Sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bacaan Al-Quran dari Jibril dibacakan oleh Jibril Salam dan pada saat itu Abdullah bin Mas'ud merasa aneh dan keheranan. Kenapa aku disuruh? Kenapa Abdullah bin Mas'ud disuruh untuk membacakan Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang dikatakan oleh yang menjadi hal yang membuat Abdullah bin Mas'ud ini heran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab inni uhibbu an asma min ghairi. Aku ini suka mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh selainku. Maksudnya di sini adalah Nabi juga sering mendengar bacaan Al-Qur'an dari Jibril dan dari beberapa sahabatnya yang lain selain Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu, fakultu kata Abdullah bin Mas'ud, aku kemudian Qara'tu surat nisa Aku membacakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat An-Nisa sampai kepada hatta balagtu qaulallahi taala fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin Wajib Nabi Kaalaha Ula Ishahida. Kalau kita lihat sampai ayat ke 41 puluh satu, itu Ainai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tamhalan. Kemudian kata Abdullah bin Masud, saat aku sampai kepada ayat ini, Nabi langsung menangis, air matanya keluar, air matanya mengalir karena mendengar ayat ini. akramani wa Hal ini tentunya perlu kita pelajari atas dasar apa dan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Banyak ulama yang mensyarah hadis, yang mensyarah hadis ini dan mereka berusaha untuk mengungkap kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis pada ayat ini. Fakayfa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i Yang ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakayfa idza ji'na min kulli ummatin bi Dan bagaimanakah nasib orang-orang kafir saat Allah Subhanahu wa taala datangkan pada hari kiamat dari seluruh umat seorang nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai saksi Nabi Ka dan kami datangkan mendatangkanmu wahai Muhammad ha ulai atas mereka syahidan sebagai saksi Al Imam Al Qurtubi berkata qala ulama una ulama kita berkata bahwa pada hari akhir nanti atau pada hari kiamat nanti seluruh nabi akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para umatnya masing-masing. Juga begitu halnya dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan Allah datangkan pada hari kiamat yang akan bersaksi atas diri kita. Persaksian ini menurut Al-Imam Al-Qurtubi yang beliau menukil perkataan para ulama beliau bilang persaksian ini antara dua yaitu membenarkan Atau mendustakan Pada saat nanti hari kiamat Seorang rasul Seorang nabi Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada berbagai umat Mereka akan bersaksi atas umat mereka Seolah-olah mereka berkata Bahwasanya ini umatku Ini bukan umatku Dia umatku Dia bukan umatku, Dia bukan umatku. Termasuk pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan bersaksi terhadap diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang Nabi anggap sebagai umatnya atau tidak? Maka pada saat itu penyebab Nabi menangis adalah karena Nabi sangat begitu sayang terhadap kita sebagai umatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat kasihan dan takut terhadap nasib kita pada hari akhir kelak. Maka dari itu hebati Allah wa iyyakum. Ayat ini ya ala ayat inilah yang pernah membuat Nabi SAW Alaihi Wasallam menangis saat dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam sangat begitu kasihan dan khawatir terhadap nasib kita sebab selaku umatnya. Apakah Nabi kelak pada saat hari kiamat akan bersaksi untuk diri kita. Apakah kita masih dianggap sebagai umatnya atau tidak? Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian diantara faidah atau pelajaran yang bisa kita petik dari tangisan beliau saat membacakan Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Battal dalam Syarah Shahihul Bukhari, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya al mustami orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu lebih mampu untuk bisa mentadaburi isi Qur'an. Wa huwa wa nafsuhu akhla wa lidzalika minal qari. Dan Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran jiwanya lebih siap dan lebih kosong, lebih siap dan dia lebih hatinya lebih lebih kosong untuk apa? Untuk mentadaburi isi Al-Quran daripada yang membacakan Al-Quran. Kenapa? qiraati wa Karena orang yang membacakan Al-Quran justru malah sibuk bukan sibuk dengan mentadaburi Al-Qur'an tapi sibuk dengan bacaannya dan sibuk dengan hukum-hukum yang ia baca. Maka Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin mengatakan bahwa membacakan Al-Qur'an untuk orang lain itu adalah sunnah. Membacakan Al-Qur'an untuk orang lain itu adalah sunnah. Kalau membacakan Al-Qur'an untuk orang lain adalah sunnah berarti mendengarkan bacaan orang lain adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat. Buktinya apa? Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah ibn Mas'ud untuk membacakan kepada Nabi Al-Quran dan Nabi pun terbiasa mendengarkan Al-Quran dari Jibril dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari tadabur kali ini adalah yang pertama jadilah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu konsisten menjalankan segala aturan dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar satu saat nanti kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi terhadap diri kita mengiyahkan bahwasannya kita adalah umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua kita harus terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran meskipun kita tidak paham 100% apa yang kita dengar dari bacaan Al-Quran tapi yang jelas yang mendengarkan pasti lebih bisa mentadaburi daripada orang yang membaca Al-Quran coba kita perhatikan misalnya saat kita menjadi imam sholat tentunya yang paling kita pikirkan adalah bacaan Pasti yang paling kita pikirkan adalah bacaan. Apakah bacaanku ini benar apa salah? Apakah bacaanku ini sudah betul? Apakah bacaanku ini bisa diterima oleh makmum? Tentunya hal-hal yang dalam pikiran kita muncul saat kita membaca Al-Quran. Tapi coba lihat, justru saat kita menjadi seorang makmum, harusnya lebih khusyuk daripada seorang imam. Kenapa? Karena makmum tidak dibebani kiro'ah atau tidak dibebani membaca ayat-ayat Al-Quran yang mungkin seorang imam merasa berat untuk membacanya pada saat itu karena dia harus memikirkan apa yang ia baca, bagaimana hukum bacaannya, dan yang lain sebagainya. Maka terbiasa, terbiasakanlah diri kita untuk bisa meminta saudara kita membacakan Al-Quran untuk diri kita. Bukan hanya saat sakit saja, tapi saat kita sehat pun minta dibacakan Al-Quran untuk diri kita karena ini adalah anjuran dan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi yaitu seseorang yang mendengarkan bacaan Al-Quran lebih bisa mentadaburi isi Al-Quran daripada seorang yang membaca. Demikian tadabur kali ini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat khusus untuk diri kami pribadi. Umumnya bagi para tulabul ilm seluruhnya semoga kita semua dapat mengamalkan isi Al-Quran tidak hanya membaca tidak hanya hafal tidak hanya tahu hukum tajwidnya tapi yang paling penting dari Al-Quran bagaimana kita menjadi manusia yang bisa mengamalkan Al-Quran sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tutup majelis kita ini dengan doa kafratul majelis Subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته